Korea dong. Eh? Mau? Mandiin dulu. Yes. Mandiin buka des. Ayo mandi ya. Ini masih ngerti, si adik ini ngerti, tapi dia nggak mau ngomong itu karena frustasi kali. Saya datang ke Blitar, sengaja menjemput adik Yulaika yang selama ini, padahal dia bisa ngomong. Namun nggak tahu kenapa, mendadak setahun ini berhenti ngomong. Jadi kita nggak tahu, mudah-mudahan nanti adik Yulaika ini bisa komunikasi lagi. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Promo Belajar Baik, hari ini insya Allah saya ada tambahan lagi satu amanah, anak perempuan cantik sekali ya. Jadi dia ini masih punya seorang bapak, namun bapaknya tidak mau menghiraukan ya. Jadi dia ini sengaja disuruh ngerawat nenek dan kakeknya, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia. Tadi mana ya neneknya? Sama nanya dulu ya. Kita nanya dulu ya. Itu buah salak tadi ya? Buah salak itu ya? Adik namanya siapa? Mbak namanya siapa? Agak kejenan itu Mbak. Mbak namanya siapa? Saya Pak Purnomo. Ya, nama saya Pak Purnomo. Saya mau bantuin sampean. Sampean kepengen sekolah lagi apa enggak? Mau? Kalau misalkan Pak Purnomo nanya, bisa enggak jawab? Oh, iya gitu. Coba, saya pengen dengar suaranya. Iya gitu, coba. Ini termasuk depresi dan ya Allah saknoe. Eh? Coba saya Pak Purnomo pengen dengar sampean. Duh, kukunya panjangnya. Coba nopo tangan kukunya. Adik mau enggak sama Pak Purnomo dirawat? Mau. Harus mau ngomong dulu. Kalau mau ngomong baru nanti Pak Purnomo bantuin. Iya gitu. Jangan gini dong. Iya gitu. Ayo, iya. Iya. Tapi dia nggak mau ngomong saja, tapi kalau ditanyain ngerti ya? Iya. Namanya sampean siapa? Tak tanya dulu namanya siapa? Namanya siapa? Suaranya mana suaranya? Kok ngos-ngosan ya? Iya, Pak. Iya, iya, saya tahu. Mbah, mbahnya duduk sebelah saya. Riz, aku jaluk baju putih nih, Riz. Iya. Monggo, Mbah, Mbah. Masya Allah. Ibu, ya. Sampean mau enggak tinggal sama Pak Purnomo? Sakit lah omong, sakit tapi. Oh, sakit ngomong, Pak. Sakit lah ada kan keluar duit duit kok. Sampean minta uang berapa? Ayo kalau mau minta uang berapa? Minta uang berapa? Berapa? Ayo deh, ngomong deh. Ya, Pak. Oke. Nih Pak Purnomo potong kukunya. Ngerti dia tapi enggak mau ngomong. Oke, sama kertas. Mboten orienten dari gamelan, mboten enggak mau ngomong. Mbah, kok enggak sekolah, Mbah? Mau nih ku sekolah SMP nih, tembal rejo. Pinter lo niki lah. Pinter ya. Bahasa Inggrisnya napa pinter? Bahasa Inggrisnya pinter. Cuma nggih, napa ora. Oh, ini anu nih, emosi nih, ini emosi lo. Ini lagi emosi. Niki, ya, terongan nambah. Mbahnya sampean yang mana? Mbahnya sampean di. Mbahnya yang mana? Mbahnya sampean yang mana? Mbah Kong mana? Mbah Kong. Mbah Kakong di. Dek, Dek. Mbah Kong di. Mbah Kakong. Yul. Yul. Yulika. Mbah Kakong sing di Mbah Kakong. Mbah Kakongnya sing di. Dan ini sering pergi kemana-mana? Nggih. Sering pergi kemana-mana. Tentuku paling tenang. Nggak pernah. Tentuku. Tapi gue rasu lah ya. Oh pulang. Mbah, kalau dia minta apa-apa ngomong. Mboten, namung mantuk ngoten, cari mantuk. Enggak, kalau dia mau minta apa-apa, minta uang, minta apa enggak mau ngomong. Enggak. Gelem kok karo. Kapan? Ya pangan nyaluk duwe ya. Duwe kok. Sampeyan minta uang ta?
saya kasih duit tapi harus ngomong namanya siapa, ya? Mau saya kasih uang, tapi ngomong ya namanya siapa namanya? Iya, ngomong dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nanti dikasih. Namanya siapa? Nanti sama Pak Pur. Ngomong dok, gua dikasih uang, nggak ngomong. Ini berarti turunan ya. Wilayah jenengan Pak Babin. Wah, masuk sini. Mbak Yulika, coba lihat Pak Purnomo dulu. Lihat Pak Purnomo, lihat Pak Purnomo dulu. Lihat Pak Purnomo, lihat. Anu ya. Lihat Pak Purnomo dulu, lihat Pak Purnomo dulu. Namanya sampean siapa? Yu? Yu? Siapa namanya, Nduk? Ngomong. Yulika. Tapi dulu dia dia bisa ngomong ya, Mbak? Dia enggak mau ngomong ini karena anu, karena dikasih uang, Ndak. Enggak apa-apa. Yulika gitu. Halo? Kasihan, masih muda sekali nih. Kalau misalkan jenengan ini saya bawa gitu kayak apa? Mau saya bantu ngerawat? Mboten napa-napa nggih, Pak. Dibantu nggih, dirawat. Sampe ndak kangen ta sampean? Ndak apa-apa. Kersane mangke anu. Lagi. Saya kasih alamatnya nanti ya, kalau memang jenengan mau besuk ya. Ndak lama kok, Pak. Saya rawat sebulan aja sudah mulai stabil. Nanti kalau sudah mulai stabil, nanti Bu Kades tinggal melanjutkan ya, Bu ya. Jadi nanti pengobatannya nanti. Oh, waras ya. Mboten napa-napa nggih, Pak? Ndak apa-apa. Ya, to, Pak. Kok diobati, Pak? Persane. Ya. Nanti nengoknya gini, Mbak. Nengoknya enggak usah ditengok. Ditengoknya nanti pas sebulan langsung pulang. Jadi nanti sampai pas pulang nanti jenengan saya kasih terapi obatnya. Ya, nanti jenengan hubungi Bu Kades, nanti Bu Kades biar minta obatnya di rumah sakit. Biar stabil dulu maksudnya, nggih. Nggih. Iya. Nggih, Pak. Adik, besok, Dik, besok ada dokter ya, Dik ya? Nah, pas besok ada dokter, pas. Jadi besok besok biar maju. Ya, ini kasihan ini. Ini ayo diminum lagi. Amit tangan kiri. Kalau mandi mandi sendiri. Iya. Kalau pipis pipis sendiri. Iya. Kalau makan makan sendiri. Iya. Yo, pokoknya inbox ya, Mbak. Eh? Oh, kalau pipis di sini, kalau pipis ngompol. Ya, kadang-kadang ngompol. Kadang-kadang ngompol ataupun ini anu, kerut-kerutan ininya ngeliatin kalau dia ini emosi gitu loh. Emosi tinggi. Ya. Kerutannya jelek. Kalau sampai nanti tinggal sama Pak Purnomo, kalau pipis ngomong ya. Kalau pipis ngomongnya kayak apa? Kalau pipis ngomongnya kayak apa? Duk. Yul. Sekarang mandi dulu ya. Ya, mandi sebelum ya. Ikut Pak Purnomo mandi ya. Mandi. Ayo coba mandi dulu, ayo coba. Mandi, yuk. Bisa enggak? Mandi sendiri apa dimandiin? Mandi sendiri ya, Duk. Mandi sendiri apa dimandiin? Ngomong. Ngomong, mandi ya. Sendiri apa dimandiin? Yul? Yuk, Yul. Gimana? Piye, piye, piye. Dimandiin. Pinter ya. Terus, ini berapa bersaudara, Mbah? Dua. Mbah, ini anak pertama. Yang kedua di mana? Di Mekapai. Oh, karena mungkin ini dianggap sakit, makanya bapaknya enggak mau ngerawat kali. Enggak mau nengok. Iya. Mana Pak? Anak apa? Adik ini kok nateng pondok bapak temriku enggak? Kan masuk mari mudeng-mudeng. Masya Allah. Mungkin loh ya, Bu ya. Mungkin loh ya. Sampean milih ikut Pak Purnomo atau ikut bapaknya sampean? Ikut siapa? Ikut Pak Purnomo? Ikut Pak Purnomo, Dok. Mau? Mandiin dulu aja. Mandiin, Bu Kades. Ayo mandi ya. Ini masih ngerti, si adik ini ngerti, tapi
dia nggak mau ngomong itu karena frustasi kali ya. Kasihan. Kalau diajak ngomong masih nyambung. Biar dimandiin sama Bu Kades dulu. Di anu, Bro. Camplong, ben ayu. Ya, teman-teman, jadi si Mbak siapa namanya, Bu? Mbak Yulaika ini dapat pengobatan gratis dari pihak Puskesmas. Masalahnya ini begini. Ini Mbak, ini kalau diajak ngomong ini nafasnya ngos-ngosan, jadi kayaknya agak marah gitu ya. Emosi. Terus dia ini dulunya mau ngomong, namun setelah ibunya almarhum, setelah bapaknya pulang, dia sudah pray ngomong. Nggak mau ngomong lagi gitu, tak? Iya, berarti kan dulunya kan mau ngomong. Terus semenjak bapaknya ini pulang, semenjak ini diasuh sama bapungnya, sekarang adiknya sudah nggak mau ngomong lagi. Tapi keturunan ada ya, Bu, ya? Keturunan ada. Dari siapa? Dari ibu E, dari Masih. Adik E, tiga-tiganya. Sebentar. Ibunya Mbak ini sakit apa enggak? Biasa. Sakit kayak adik ini juga? Oh. Tapi, iya, tapi kan ada bibitnya. Terus dari ibunya, saudara ibunya mungkin? Tiga. Bapaknya ibunya sakit apa enggak? Enggak. Ibunya neneknya ini sakit apa enggak? Enggak. Oh, berarti ibunya yang pertama, adik yang kedua. Tunggal kandungnya ibunya ini juga sakit. Saudara ibu kandungnya? Iya. Ketiga kali ibu ini. Laki-laki hilang tapi katanya. Sampai sekarang? Perempuan. Ya. Jadi memang hilang. Masya Allah. Jenengan kayaknya ada hubungan saudara sama ini? Enggak. Bu, ini nanti kalau sudah mulai stabil, obatnya diteruskan ya, Bu, ya? Enggak. Ya, nanti kalau sudah stabil, obatnya diteruskan ya, Mbak. Terus nanti, ini masuk di channel YouTube-nya Pak Purnomo, nanti untuk yang tanda tangan berkas semuanya, Mas Relawan tadi ya? Iya. Mas Faris, sini dulu. Mas Faris nanti kan ngawal relawannya jenengan ya. Nanti jenengan wakil keluarga ini. Jadi nanti jenengan yang tanda tangan semua berkas. Oh, siap, Pak. Ya. Siap. Namanya kan kita ini bawa orang, bukan bawa boneka. Iya. Orang itu kan kadang ada sakit, ada segala macam. Jadi nanti kalau ada, mohon maaf ya. Namanya manusia itu umur ajal kita nggak tahu, Pak. Saya ngomong belak-belakan, Mbak. Namun iya. Di sana ini saya rawat bagus, ada dokternya, makannya. Namun namanya orang manusia kan takdir Allah yang menentukan. Takutnya nanti sakit ke apa gitu. Namun kalau ada apa-apa saya kabari. Nanti ya. Bu Lurah WA ke saya ya, Bu. Iya. Ya. Sekarang saya tanya, adik mau nggak ikut sama Pak Purnomo? Nggak boleh lari-lari ya di sana ya. Ya. Sekarang saya tanya dulu. Namanya sampean siapa sih? Sampai enggak mau ngomong. Makannya kayak apa, Mbak? Makannya mau? Mau mie, mau tempe goreng, apa? Nasi mau? Mau. Oh ya sudah. Takutnya kalau makan mie terus, karena kan namanya kita khawatir toh, Bu. Saya kan enggak tahu nih kondisinya Mbaknya kayak apa. Karena kita belum bawa ke dokter. Takutnya nanti, nah kan jangan sampai dia punya penyakit dalam segala macam. Makanya saya ngomongin jenengan. Nanti kita bawa, ternyata dia adik punya penyakit dalam-dalam yang kita nggak tahu, terus sakit. Nanti jenengan marah ke saya, ini ada di depan Bu, kepala desa loh ya Bu. Jadi ini keluarga percaya Bu ya. Terus nanti sekalian nanti ditambahi, sampai ya relawan. Ini relawan, masih tetap ya? Masnya namanya siapa? Naum. Mas Naum ini ditunjuk sama Bu Kepala Desa, ini Bu Kepala Desanya. Sama pihak nenek sama kakeknya, keluarga mewakili nanti ya, ini Pak RT-nya. Jadi nanti mewakili keluarga ya, Pak, nanti nganter adiknya biar nanti tanda tangan semua. Yang penting niat kita baik, mudah-mudahan hasilnya baik ya, Pak ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi apa-apa. Saya ngomong ini memang ngomong apa adanya.
Namun belum pernah ada di tempat saya terjadi apa-apa. Namun namanya orang kan jagani ya Bu, takutnya gitu. Sampai langsung berangkat atau kayak apa? Saya tak pulang. Oke, Bun. Jenengan dekat ke rumahnya? Dekat. Oke, ya sudah. Bun, saya tunggu. Ya. Jadi sahabat Porong Belajar Baik, alhamdulillah ini Mbak Yulaika yang dulunya dia mau ngomong, dulunya dia pinter sekolah. Namun satu karena ya faktor gen juga. Yang kedua, setelah ibunya meninggal dunia, dia ini diserahkan bapak kandungnya ke jenengan. Nikulo nenek nganu Mbak Bibi. Mbak Bibi, yang menyerahkan Mbak Yulaika ini bapaknya atau niki nganu? Oh, jenengan kakek kandungnya. Oh, kakek kandung. Mbak, ini dulu kayak apa ceritanya? Ceritanya kok sama jenengan ini sama bapaknya diserahkan ke sampean? Boten, boten diserahkan. Ini kata alitan kan. Boten niki boten turun kali. Oh, tidak mau sama bapaknya. Sing diaku nggih niki, kungi. Oh, diaku kungnya. Mbah, coba ditangleti, Mbah. Mau enggak sama tinggal sama Pak Purnomo gitu coba? Kone-kone. Tanyain, Mbah. Takoki, takoki. Oh, iya pun cepo. Sampeyan gelem melok. Mbak mau mondok atau sekolah? Mau mondok apa sekolah? Mondok. Mudah-mudahan nanti setelah kita rawat, mudah-mudahan nanti setelah banyak temennya di tempat saya, mbaknya mau ngobrol, mau ngomong ya. Ya mbak ya. Ya, sahabat Purnomo Belajar Baik, saya mohon doanya hari ini saya datang ke Blitar sengaja menjemput adik Yulaika yang selama ini padahal dia bisa ngomong. Namun enggak tahu kenapa mendadak setahun ini berhenti ngomong. Jadi kita enggak tahu, mudah-mudahan nanti adik Yulaika ini bisa komunikasi lagi. Biasanya kalau orang enggak bisa ngomong itu enggak bisa dengar. Namun kalau kita panggil dengar, Mbak Yulaika. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah kita terapi, setelah kita rukyah nanti adik Yulaika ini bisa sembuh seperti semula. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini satu hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan kita semuanya mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus, jangan lupa komen, like dan bagikan. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.